Ya tidak tahu itu di tempat lain. Memang sangat banyak hal-hal aneh yang terjadi di dunia ini. Kejadian-kejadian janggal yang tidak masuk akal, bahkan lebih tidak masuk akal lagi daripada diskon Bukalapak yang tidak masuk akal. Hampir semua dari kita pasti pernah mengalami hal-hal yang janggal. Ya, semua dari kita pasti pernah merasakannya. Kecuali Google Translate. Mulai dari kesambet setan sampai setan yang kebelet boker. Berikut adalah 5 kejadian misterius yang sempat tertangkap kamera. Setelah jeda iklan, berikut ini. Satu, pintu hancur sendiri. Hei, siapa yang menabur terigu di sini? Itu bukan terigu, melainkan kaca pecah dari sebuah pintu pada sebuah perkantoran yang terletak di bumi. Apa yang sedang terjadi? Mari kita lihat beberapa menit sebelum kejadian ini. 3 manusia ini tampak mau keluar lewat sebuah pintu putar ini. Namun saat salah satu sudah mulai masuk ke pintu itu, tiba-tiba, boom! Pintunya seperti ada yang memutarnya secara berlawanan. Lihatlah, seperti ada sesuatu yang mau masuk. Ya, diduga itu adalah makhluk supranatural yang juga mau masuk ke dalam kantor. Tapi kok dia nggak tembus ya? Dua, jatuh konyol. Pria ini terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam, aku tampamu butiran debu. Benar-benar aneh, si manusia ini terjatuh secara konyol. Sebab tidak ada penghalang yang ia tabrak. Tapi tiba-tiba, tedeng-tedeng, ia terjatuh seakan tersandung sesuatu yang tidak terlihat. Apakah ini ada hubungannya dengan makhluk astral? Kalau menurut saya, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi sudah. Saya tidak tahu saksi-saksi yang lain ada atau tidak, tapi saya sebagai saksi mandat ada. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan hantu, apalagi sama motor. Lalu apa yang dia tabrak itu? Jawabannya adalah mobilnya bermadman dan bernickel boy. Kalian tahu kan mobilnya bermadman? Dia tidak terlihat, makanya hati-hati kalau jalan. Tiga, kesambet sesuatu. Eh Bogeng, lu ngapain tidur di situ? Tunggu, sepertinya dia masih hidup. Apa yang terjadi dengan pria ini? Mari kita lihat beberapa menit sebelumnya. Jadi sepertinya dia tersambar petir. Tapi lihat, dia kemudian bangun lagi. Dan beberapa saat kemudian, dia kesambar petir lagi. Inilah yang membuat rekaman ini menjadi aneh. Mengapa dia tersambar 2 kali? Mungkin dia tersambar 3-4 kali kalau CCTV merekamnya terus. Lalu mengapa dia tidak mati? Ini merupakan kejadian yang aneh. Empat, kuntil anak naik taksi. Di sebuah bandara di Jepang telah terjadi penampakan yang cukup lucu. Lucu endasmu. Sebab pada penampakan itu terlihat seekor kuntil. Kuntilanak itu seekor apa seorang ya? Gua jadi bingung mau nyebut kuntil ini apa. Mau bilang seorang? Bukan orang. Mau bilang seekor? Nggak punya ekor. Mau bilang sebuah? Bukan benda. Ini bagusnya dipanggil apaan sih? Secangkir aja mungkin ya, secangkir kuntilanak. Nah, lihatlah dan bukalah mata hatimu. Ada secangkir kuntilanak yang tiba-tiba berjalan menuju taksi dan naik ke taksi itu. Pasti kalau ketahuan sama supir taksi, pasti supirnya marah. Enak aja, naik taksi sembarangan. Baru naik dimarahin, ngajak berantem. Nggak bayar lagi. 5. Setan kebelet boker. Di sebuah perkantoran ini telah terjadi hal-hal yang janggal. Mungkin kalian telah menonton video CCTV ini sebelumnya, dan pasti Anda bertanya, apa yang terjadi itu? Kalau ini sih sudah pasti, ini adalah perbuatan makhluk supranatural yang sedang berpesta pada sebuah kantor. Lo dengar sendiri ceritanya. Oi, gua mau keluar, oi. Tolong dibuka pintunya, oi. Gua mau boker nih. Tolong dibukain, Bogeng. Siapapun itu, tolong buka pintunya. Gua udah keluar sepotong nih. Tunggu, emang hantu juga bisa boker ya? Kampret, gak ada yang bukain. Gua harus cari kertas nih buat cebok. Akhirnya lega juga udah boker. Kampret. Ternyata pintunya gak dikunci. Ternyata pintunya ditarik, bukan didorong. Tunggu dulu. Walaupun terkunci, gua kan setan. Setan itu bisa tembus pintu, begol. Gua kok bego gini ya? Bodo amat lah, yang penting gua udah boker. Mampus, skripsinya terhambur semua. Pasti nggak lulus lagi tahun ini.
Ya, itulah pemirsa 5 video aneh yang terjadi di bumi. Mungkin setelah kalian nonton video ini, kalian akan merasa ketakutan, merasa tidak enak badan, merasa kesemutan, badan jadi panas dingin kayak dispenser, kepala terasa pusing, itu tandanya panas dalam. Segera beli larutan cap kaki badak. Ya udahlah, selesai videonya. Gak tahan gua mau boker nih. Jadi kalau kamu suka video ini, tekan like. Kalau kamu tidak suka video ini, tekan dislike 2 kali. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Gue udah mau boker nih. Oi! Oi, lu yang di WC cepetan dong. Udah keluar sepotong nih. Oi, cepet oi. Oi!